Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Para penonton yang saya muliakan. Uraian kita pada hari ke-26 ini masih tetap pada tema besarnya, banyak jalan menuju pengampunan dosa. Sudah ada beberapa jalan yang sudah kemukakan sebelumnya, dan pada hari ini saya ingin memukakan 3 jalan atau 2 jalan, karena jalan sholat fardu sudah saya kemukakan kemarin. Tapi jalan kali ini adalah jalan berpuasa dan jalan berhaji. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa as-salawatul hamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma mukaffiratun lima bainahunna malam tagshal kabair, atau dalam hadis lain ijazatuni batil kabair. Apa makna dari pesan Rasulullah dalam hadis ini? Salat fardu 5 waktu yang kita lakukan itu menjadi jalan bagi kita untuk menuju pengampunan dosa. Salat 5 waktu seperti yang saya kemukakan pada uraian kemarin itu menegaskan bahwa semua itu menjadi jalan untuk penghapusan dosa. Salat yang kita lakukan, salat subuh yang kita lakukan, salat zuhur yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Salat zuhur dan salat asar yang kita lakukan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan di antara keduanya. Kemudian yang kedua, wal jum'atu ilal jum'ati, salat Jumat yang dilakukan minggu yang lalu dan salat Jumat yang dilakukan pada minggu ini menghapuskan dosa-dosa yang terjadi dalam seminggu. Bapak Ibu bisa bayangkan, apa itu tidak hebat? Ada jalan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita untuk mohon ampun kepada Allah atau diberi ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dosa harian kita dihapuskan oleh sholat. Dosa mingguan kita dihapuskan oleh sholat. Kemudian kata Rasulullah, wa ramadhanu ila ramadhan. Puasa Ramadan yang kita lakukan di tahun yang lalu, kemudian Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini, akan menghapuskan dosa kita selama setahun. Itu bisa dibayangkan, dengan berpuasa di dalam bulan Ramadan, bulan yang tahun lalu dan bulan Ramadan tahun ini menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun. Nah, kalau kita dapat melewati puasa Ramadan tahun ini sampai selesai, dan kalau sekiranya Allah
masih mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, dan kita dapat melaksanakan lagi puasa, insya Allah dosa kita setahun yang akan datang akan dihapuskan oleh puasa kita pada bulan Ramadan hari ini, bulan ini, dan puasa Ramadan kita di tahun yang akan datang. Ini luar biasa, luar biasa. Karena itu maka semua dosa sebenarnya yang dilakukan dalam sehari dihapuskan oleh karena kita melaksanakan ibadah sholat 5 kali sehari semalam. Kemudian dosa kita dalam seminggu dihapuskan oleh ibadah sholat Jumat yang kita lakukan pada 2 Jumat itu. Kemudian dosa kita sepanjang tahun dihapuskan oleh karena kita melaksanakan ibadah puasa di tahun yang lalu dan melaksanakan puasa pada tahun ini. Demikian seterusnya. Tapi kata Rasulullah, malam taghsyal kabair, selama orang itu tidak melakukan dosa besar. Apa artinya? Bahwa ibadah sholat yang kita lakukan hanya mampu menghapus dosa kecil, ibadah sholat Jumat yang kita lakukan hanya mampu menghapuskan dosa-dosa kecil, ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan hanya mampu menghapuskan dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan ibadah-ibadah itu. Dan di beberapa pertemuan yang lalu atau di pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan bagaimana seseorang harus menghapuskan dosa besarnya, yaitu dengan cara melaksanakan sholat taubat. Kemudian setelah selesai sholat taubat, dia harus berikrar akan meninggalkan dosa besar itu dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kemudian sesudah itu dia harus memperbanyak untuk melakukan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh. Nah, sekarang kita lihat lagi. Bagaimana dengan ibadah haji? Ibadah haji, ibadah yang diwajibkan sekali seumur hidup. Apakah juga ibadah itu menghapuskan dosa besar? Ya, menghapuskan dosa-dosa kecil? Iya. Apa buktinya? Buktinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuk raja'a min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuh, kata Nabi. Seseorang yang melaksanakan ibadah haji wa lam yarfuth, selama ibadah haji itu dia tidak melakukan ucapan yang kotor, tidak melakukan hubungan dengan istrinya pada saat melaksanakan ibadah haji, walam yafsuk, dia tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, raja'a min zunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Dia akan kembali dari hajinya itu bagaikan seseorang bayi atau seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Jadi ibadah haji yang kita laksanakan, ibadah umrah yang kita laksanakan itu menghapuskan dosa seluruhnya yang terjadi selama ini sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Setelah kita melaksanakan ibadah haji, maka kita menjadi manusia yang bersih dari dosa. Manusia yang tidak punya dosa lagi, kata Rasulullah. Manusia yang tidak ada lagi noda dalam dirinya. Semuanya sudah Allah hapuskan. Semuanya sudah Allah ampuni dengan melaksanakan itu.
para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasul-Nya. Tidak hanya menghasilkan pahala-pahala. Tidak hanya menghasilkan pengampunan dosa. Tetapi diberikan oleh Allah ganjaran pahala yang luar biasa. Karena semua yang kita lakukan itu bagian dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Kata Al-Quran, innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa, yang sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah itulah dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-Nya. Tetapi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa itu selalu ada. Dosa itu selalu datang. Dosa itu selalu hadir. Kenapa bisa hadir dosa-dosa itu? Sepanjang manusia menjadi manusia yang normal, dosa itu datang. Karena apa? Karena di dalam diri manusia itu ada sebuah potensi yang namanya potensi fujur. Potensi fujur itu adalah sebuah potensi yang diberikan oleh Allah di dalam nafsu kita, sehingga kita terdorong untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan buruk. Orang yang habis melaksanakan sholat, kita tidak sadar ada dosa yang kita lakukan. Mungkin dosa mulut, mungkin dosa mata, mungkin dosa kaki, mungkin dosa tangan, mungkin dosa telinga, mungkin dosa kepala. Tetapi dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah, dengan melaksanakan sholat-sholat lima waktu itu, Rasulullah menjanjikannya bahwa semua dosa di antara keduanya itu dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita melaksanakan puasa Ramadan. Setelah selesai Ramadan, kita tidak sadar datang lagi dosa-dosa kita. Kita lagi melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang melahirkan dosa-dosa kita. Nah, tapi Allah memberikan fasilitas untuk pengampunan dosa. Ketika hari-hari berikutnya kita berdosa, ada sholat. Ketika bulan-bulan berikutnya kita melakukan perbuatan dosa, maka ada sholat Jumat yang menghapuskannya. Ketika pada bulan-bulan yang berikutnya kita berbuat dosa, ada puasa Ramadan yang menjadi jalan kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Kemudian ibadah haji yang kita laksanakan sekali seumur hidup akan menghapuskan semua dosa kita yang sudah berlalu. Tidak ada lagi yang tersisa kaum muslimin dan muslimah dari dosa kita. Kalau begitu maka apa? Kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah itu dengan baik, ibadah sholat kita laksanakan dengan baik dan penuh keikhlasan kepada Allah, kemudian kalau kita melaksanakan sholat Jumat ikhlas karena Allah, kemudian kalau kita melaksanakan ibadah puasa ini ikhlas karena Allah, kalau kita melaksanakan ibadah haji ikhlas karena Allah, maka Allah mengampuni dosa kita dan kita tidak akan pernah punya dosa lagi. Dosa sebelumnya dihapuskan oleh ibadah-ibadah itu. Tapi besok lagi muncul lagi. Lakukan lagi sholat, sehingga dosa kita terhapus. Minggu depan ada lagi dosa, laksanakan sholat Jumat. Jumat itu menghapuskan dosa.
bulan-bulan berikut kita berdosa lagi, berpuasalah pada tahun berikutnya, sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak jalan menuju pengampunan dosa kita. Lakukanlah itu agar kita menjadi manusia yang bersih, manusia yang bersih dari dosa, manusia yang bersih dari noda-noda dalam hati kita, manusia yang bersih dari noda-noda dosa kita. Hadirin, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah besok kita lanjutkan, masih dalam kaitan dengan tema banyak jalan menuju pengampunan dosa. Sekian, semoga ada manfaatnya, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.